Jadi sekarang printernya sudah kita bersih-bersih ya teman-teman. Jadi head yang tadi ini bocor ya, sudah kita bongkar ya, kita bersihkan, kita lem balik ya. Di sini kita pakai lem silikon aja, re-rip ya. Jadi contoh barangnya headnya seperti ini ya. Jadi ini head ya, dia silikonnya ini lepas ya. Dibersihkan dulu, ini sudah kering, barulah dikasih lem. Lem silikon ini di tepi-tepi ini aja. Aja cukup lah, jadi silikon ini tempel balik ya, biar barang itu bisa berfungsi balik ya, karena cuma itu aja caranya, karena kita sudah berusaha ya, karena head printer brother ini kan sudah termasuk mahal juga ya, jadi kita berusaha lah ya. Ya, bisa servis, kita servis ya. Jadi sudah kita lem ya, tunggu dia kering aja nih, nanti kita pasang balik, kita coba cleaning, nanti coba test print ya. Saya rasa untuk video kali ininya cukup sekian aja dulu, nanti kita coba lagi ya. Dan sekarang saatnya kita coba ya teman-teman ya. Kita tes kopi aja dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, jadi tak bisa juga ya, karena sudah kita lem ya, sudah bagus ya, cuma kita ada coba tadi ya, ada tinta keluar hitam kuning biru merah ya, jadi kalau di printnya itu sudah blank juga ya, tak bisa diservis ya, di print ini karena kita sudah usaha ya. Berkah dan rezeki ya, jangan lupa dukungnya kita ya. Salam terima kasih sudah menonton videonya.